Hai guys, catat ya, event skin top up Neobiz ada 2 fase di bulan September ini ya guys. Dapatkan 17 token setelah melengkapi semua misinya ya. Tapi tempat-tempatnya di mana ya? Oh jelas dong, di @mypie.diamond. Udah jelas, aman terpercaya, proses skillnya dan adminnya ramah bintang 5. Kalian juga bisa top up langsung ke website mypie.diamond.com. Yuk langsung di order aja guys. Halo guys, it's Adindet, welcome back to my channel. So, di video kali ini gue tuh pengen solo rank gitu ya kan, karena kayak kalian tuh nanyain gitu, kenapa sih Kak Dindet gak pernah main Odette lagi gitu ya. Masalahnya banyak, gue tuh kan kalau ada skin baru gue nge-review gitu, jadi kayak sabar dong gantian gitu kan. Oke, hari ini gue bakal solo rank nih, mumpung gue ada protection ya, kita bakalan solo rank aja guys. Aduh, cancuk ini MCL. Oh, malam ini malam minggu ya. Ih, sedih banget gak sih malam minggu, anjir. Kayak malam minggu gitu, gue ya, ini tuh sebenarnya belum malam, masih sore jam 6 sih ya, di gue jam 6. Jadi, biasanya gue nguploadnya tuh malam. Makanya guys, kalian tuh jangan, apa ya, maksudnya kalau kalian bertanya gitu, kenapa sih gue nguploadnya tuh suka malam? Karena gue nge-recordnya tuh sore, jadi kayak gue langsung ngedit gitu kan, langsung diupload gitu. By the way, ini videonya gue usahain cut sesedikit mungkin ya, karena gue tuh lagi pengen no cut no edit sebenarnya. Tapi kalau misalnya durasi yang kepanjangan tuh kadang gue males gitu kan, kayak oke, ntar kita request dulu ya. Semoga aja orang percaya ya. Ah, enggak. Gue mau pakai Odette. Namanya juga udah on Tidindet, udah ketahuan. Walaupun season ini gue tuh banyak main support, seperti yang kalian lihat support gue tuh 27 mengalahkan match gue jadi 9. Maaf ya, Slima. Dia emot nangis, jir. Maaf ya. S1 user fighter, S2 fighter juga, tapi kayaknya mereka bisa aja sih saling mage juga nih S3. Udahlah, makanya kan kita tuh harus egois, guys. Ini bandnya apa nih? Gua nih nggak tahu nih, meta draft nih. Yo, tolongin gue. Kemarin gue trauma sama Pak Kuito sih ya. Haruskah gue ban Pak Kuito? Demi Allah, nggak ada yang nyuruh gue ngeban juga, jadi gue nggak tahu. Maaf ya. Gue tuh kemarin tuh trauma sama Pak Kuito kan. Jadi waktu main sama mereka, sama teman-teman gue tuh, gue kayak ban Pak Kuito mulu gitu. Carrot ma, now it can read my poker face. So imut banget anjing. Tapi nggak apa-apa. Aku kan pikmi. Aku kan user Kagura. Kagura. Ya kan gue user Kagura ya. Anjir. Bisa nggak ya kita pakai Odette? Naikin please, Odette gue naikin. Thank you. Siapa namanya? Yo, mata gue tuh picak. Pacil. F-A-C-L. Aneh banget. Kamu teh aneh banget atuh ya nickname-nya. Kesel aku teh liatnya. Jangan Valena. Gak mau. Apa sih? Nah, Estes. Estes aja, please. Estes. Gue ingin menunjukkan kepada mereka kalau heal Estes itu tidak ada maknanya. Ya Allah, jangan edit. Ini juga tim gue gak tahu draftnya apaan. Dirot sama Harit, kalian mau di lane mana? Malah tim gue yang Estes, tamat kita semua ya. Oh, gue kira tadi musuhnya Atlas. Oke, maaf ya S5 if you watching this. Maaf ya gara-gara gue, lu harus ngeruang. Tapi gue tuh juga lagi pengen pakai Odette, dan untungnya lu tuh juga mau aja ngalah gitu. Makasih ya. Siapa sih namanya? Xiao San. Gitu kan cara baca Xiao Xiao. Gak tau juga sih, gue asal. Carrot ma, now we can read my poker. Ini tuh gue juga sengaja pengen bikin durasi yang panjang biar kalian tuh lebih lama gitu nontonnya. Karena biasanya tuh ada komen kayak, Kak Dindet kok durasinya pendek banget sih, panjangin lah, kamu ngeremehin kuota aku kak. Ya udah, kita bikin durasi yang panjang ya. Bentar, kita pakai spell. Kayaknya flicker aja ya. Emblemnya assassin udah benar.
kita pakai Virgo nggak sih? Kita udah lama nih. Kemarin kan gue udah pakai Mermaid, udah pakai skin Sage of the Current. Sekarang waktunya kita pakai Virgo lagi. Ih, skin-skin lama bilek. Anjir, auspicious. Udah lah, nggak apa-apa. Lah, yang penting pakai Odet dulu lah ya. Skinnya emang nggak apa-apa. Kalau gue suruh kalian request skin apa yang kalian pengen gue pakai gitu kan, pasti kayak tuh semua skin tuh ada aja gitu kan. Jadi kayak bingung gue jadinya gitu kan. Atau kita voting aja gitu. Kalian tulis skinnya, nanti kalian voting melalui like komennya itu. Like komennya itu. Like. Anjir. Nama cushionnya Dandy, guys. Dandy, literally Dandy pakai i. Oh, bentar. Gua takutnya HP gua tuh panas. Jadi harus dicopot casingnya ya, karena gue nggak pakai kipas. Aneh banget, udah. Jangan aneh-aneh, Adindek. Sebenernya gue agak takut ya, can please somebody help me here? Oh my god. Oh my god, ini datang-datang udah nggak rusuh ya? Ya nggak nyampe bejir. Ini pasif gue kayak minimal. Wae, takut banget. Wah, ini ada Estes enak ya. Makanya gue tuh sebenarnya seneng ada Estes itu. Cuman kelemahan. Ya Allah, Indomaret banget anjir. Apa sih? Ya elah, bagaimana sih bang? Kalah sama GS yang skill 2 anjir. Itu sekarat lagi editnya. Charisma, now we can read. Anjir, aduh. Bejir ya. There's no anjir untuk zaman sekarang. There is only bejir. Oh my god. Maaf ya bacot. Oh, gue belum bikin ya Nana ya. Aduh, bismillah ya guys ya, gue tuh lupa. Kalian tuh harus tahu, biasanya gue tuh bingung. Gue tuh harus main apa sih, gue ngonten apa. Padahal sebelumnya gue tuh punya ide, gue punya konsep. Tapi ketika gue mau record, gue lupa. Jadi gue tuh kayak, apa ya gitu. Ini ngapain dia flicker anjir. Anjir, Editnya melindungi sepenuh hati banget ya. Udah, anjing mana lambat lagi udah tai. Buruan anjing, cok minion gua level 4 bejir. Turtle enggak sih? Ah anjir, aduh ya Allah, aduh bener deh. Ayo. Mati nih, si tai nih. Tuh, nice ya. Untuk yang telat nih GS-nya. Udah tamat tim lu semuanya. Kita ke gold ya, guys. Kita bantu anjir. Ya Allahu Akbar. Enggak, udah. Gua meluruskan. Gila jago banget di drop-nya. Enggak, gua harus ke gold. Gua harus meluruskan niat gua untuk ke gold lane. Ah, anjing. Bruno Tai sih, Mike. Malah mundur ke situ, kesel banget gua. Gue tuh udah rotasi, gue tuh udah ngerelain. Bejir, titik 2 face, syukurin. Kesel banget gue, kayak harusnya dia tuh di sini tadi udah mati. Tapi dia tuh kayak refleks aja, matanya tuh tidak buta gitu. Dia melihat ada gue gitu kan. Gue takut banget nih, ada edit. Tai mana nih, malah Xavier ya. Editnya mana? Oh, ke bawah. Oke, udah 2-0 ya. Masih terpantau aman, KDA-nya nggak tahu nanti late game gitu ya. Bejir, titik 2V. Anjing pakai ulti dong nge-clear-nya. Ya udah sih kan, sarkas banget sih. Iya, tahu ulti Odet tuh lama cooldown-nya, nggak kayak lu. Anjing bawahnya rame, cok. Kita ke atas aja nggak sih? Soalnya tadi udah ke bawah. Ada demigod. Anjir, cok, rame kali atasnya ini, cok. Kayak mana ini? Ayo maju, berani nggak, Marti? Apa sih ya? Kesel banget gue. Padahal tadi gue mikirnya waktu Martis maju itu, ya...
Udah. Nice. Ih, ini tim gue yang jago, anjir. Gue ini tolong. Maaf ya. Gue juga gak mau tolol, anjir. Maaf ya. Gue tuh harus sering-sering main ML biar terlatih dan terasah gitu. Wih, bagus gak, by the way, rambut gue layer. Ya sebenarnya rambut gue tuh emang layer dari kapan-kapan emang layer. Cuman biasa tuh kayak biar lebih nampak aja tuh dicatok ya, guys ya. Eh, adik-adik, sabar dong. Ini minion gue lagi bejibun banget nih. Apa sih, Safir ganggu? Anjing. Safirnya mana sih? Gua nungguin, anjir. Tungguin. Anjing. Ya, kocak lu GS, malah maju. Lu enggak lihat di sini rame anjing di recall-recallin enggak tuh. Ah, ya Allah, Getter. Mati gua, ih anjing, najis banget nih edit anjir. Anjing, sumpah kayak nyesek banget. Kayak keadaan terbang saat itu ketika lu tuh udah sekarat mau pulang gitu kan, ternyata ada musuh yang nungguin lu gitu. Jadi kayak, ih gak jadi bang, saat lu mati. I'm good and I'm feeling alright. Kita tahan dulu ya bacotnya. Aduh, ada si najis nih. Wih, dirot. Ih, gila, dirot ini banget ya. Gue tuh suka banget sebenarnya sama hero penet-penet gitu ya. Hero yang nembus-nembus gitu. Eh. Dianya juga sendiri kayak. Mana ya, cok? Ini lagi. Retreat. Ini musuhnya pasti nungguin gue nih di sini nih. Mereka nungguin gue lewat sini biar gue diciduk gitu ya. Eh, Getter dong, sini dong. Aduh, ini mid-nya mau dijebolin sama mereka nih, anjir. Waduh, bejir titik 2V. Aduh, bejir. Ntar tau, gue fokus dulu ya. Kita nggak boleh ngomong, guys. Nggak tahu bisa apa enggak. Ah! Eh, Tartel gak sih mereka? Anjing, kena aja yang mobil asa. Ini kira-kira ada orang gak ya di sini? Openin dong. Telat sih. Iban, ya Allahu Akbar. Gua udah open war nih sang Odet. Odet nang Budiman ini sudah open war gitu. Kaliannya jangan mundar-mundur lah, banjir. Titik 2V, anjing, mati dah tuh Harith. Mati dah tuh Harith. Jir! Wuh, gila Harith kacau. Kelas kali kau hari itu tengok-tengok ya. Ini lagi gak pulang anjing. Gak mati. Gak mati. Gila, gue langsung merasa keren kalau gitu tuh gak mati gitu ya. Karena kayak kalian bayangin, gue udah TB Tower, gue nge-kill gitu kan. Terus kalau gue mati kayak, ih gak jadi keren. Holy Krisnyet. Semoga dia lewat sini, semoga dia lewat sini. Ah, kejauhan, anjir. Cobain aja ya. Nah, enggak apa-apa, guys. Harus nekat ya. Harus dimajuin mabar serepet. Boom, anjay mabar. Bejir ya, guys ya. Bejir. Aduh, banyak banget sih kata-kata gue tuh sekarang ya. Walaupun bejir itu bukan kata-kata gue, tapi maksudnya kata-kata yang gue lagi sering ucapkan gitu. Kalau boom memang gue sih ya. The founder of boom words is me. It's me ya. Ya. Ngeselin banget gak sih muka gue? Ya maaf ya. Sebenarnya nggak ada hero open war gitu, jadi kayak, oh ya, gue sama Martis lah ya. Mage open war Odet. Mabar serepet, jir. Idiot, gue paling kaya raya, jir. Amin ya Allah, kaya raya beneran. Takut banget kalau udah edit, gue nggak mau. Tolong jauhkan yang namanya edit dari hidup gue, karena dia sungguh seperti apa ya, malah petaka. Gak mau gue, beneran. Kayak lu udah diangkat, terus lu knock up. Itu hero kagak ada masuk akal-masuk akalnya.
Oke, okay, nice sih, kita menang guys. Padahal gue ada protection. Ya maksudnya tuh bukan yang mau kalah juga sih. Hah, aduh tolongin dong. Tolongin dong. Semua takut banget. Takut banget. Aduh, tolongin dong Estes, heal gue dong. Heal gue dong. Estes, please, could you please heal me? Cause I'm dying. Jalannya salah. Maaf ya. Semoganya nih face. Bejir. Bentar dulu bejir ya. Anjir, ini musuhnya pada beli item begitu, co. Kita harus beli. Jangan dijauhin dong. Gimana sih? Gue yang mati gak sih? Gua gak mati, Jir. Maaf ya, sebenernya gue emang cowok, anjir. Aduh, maaf banget ya, guys, ya. Sakit tenggorokan gue, bangsat. Sumpah, gue udah takut banget ya. En gak sih? En? Oh my God. Ini En-nya face game banget gak sih? Gue seneng banget. Ih, menang anjir. Hah? Gua win streak 13. Anjir. Wih, bagus sekali, Cok. Win streak 13. Tuh, gua tuh jarang-jarang ngereng padahal ya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita tuh enggak boleh MVP. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Boom. Jungler payah, gak ngerti rotasi junglernya siapa, Dandi. Ya Allah, nangis banget. Oke. Ih gila gue MVP, anjir. Oke deh, makasih ya guys. Ini no cut kan ya, nah durasinya pendek gini kan enak gitu ya. Ini tuh sebenarnya no cut aja, bukan no edit. Karena biasanya gue mikir kayak kalau konten gue tuh cuma no cut, maksudnya no cut, no edit, videonya tuh jadi sunyi banget gitu. Ngerti gak sih? Kayak background tuh ya gunanya biar ininya tuh gak sunyi. Karena DML gue itu sound musiknya itu nol gitu. Karena gue kan biasanya bikin gameplay tuh gue taruhin background. Jadi biar backsoundnya gak tabrakan sama background ML, makanya gue nolin gitu. Oke, sampai bertemu di next video ya guys. Bye-bye.